menegakkan keadilan di dalam hidup ini di antara kita sesama manusia, bahkan keadilan juga terhadap alam. Jadi bagi siapa yang mau bertakwa, antara lain adalah tegakkan keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan itu kalau di dalam bahasa Arabnya ya mahlu syai'alah, qat'u syai'alah mahallihi, meletakkan sesuatu atau wab'u syai'in ala mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Oleh sebab itu Allah mengatakan kalau anda mau bertakwa, firman Allah itu menyebutkan begini, i'dilu huwa aqrabul taqwa, berbuat adillah kamu karena berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lalu ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi seseorang sesuai dengan haknya, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan hukum yang menentukannya. Itulah namanya adil. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran itu disebut orang yang tidak berlaku adil itu termasuk orang jahiliyah. Oleh sebab itu orang yang menegakkan aturan-aturan itu, kalau dalam arti hukum yang berpedoman pada aturan-aturan tertulis hukum misalnya, itu belum tentu adil juga. Karena keadilan itu ada dirasa juga. Misalnya begini, di Al-Quran itu di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Bagaimana caranya orang menegakkan hukum tidak dengan adil? Hukumnya dimain-mainkan. Hukumnya dijual-belikan. Hukumnya disuap. Hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli. Pengacaranya menyuap dan disuap sekaligus. Itu hukum tapi tidak adil. Maka Allah menegaskan, antahkumu bil adl. Hendaknya kamu berhukum dengan adil karena belum tentu hukum itu adil meskipun namanya hukum.